berada di atas kereta compartment switch yang melakukan joyride dari stasiun Gambir menuju stasiun Cirebon. Jadi kereta compartment switch ini merupakan inovasi baru PT KAI di ulang tahun yang ke-78 di tahun 2023. Setelah kita menyelesaikan dua prestasi nasional yaitu LRT Jabodetabek yang diresmikan Pak Presiden tanggal 28 September, kemudian kereta cepat Jakarta Bandung di mana kereta api menjadi lead konsorsium daripada konsorsium BUMN Indonesia BSBI, dan kereta cepat sudah diresmikan oleh Pak Presiden tanggal 2 Oktober kemarin. Nah, ini merupakan suatu inovasi baru PT KAI di mana kereta api terus bertransformasi memberikan inovasi-inovasi untuk memberikan suatu experience baru bagi para pelanggan. Setelah tahun lalu kita berinovasi dengan kereta api panoramik ya, tahun ini pun dan juga panoramik kita tambah 4 jadi 6. Kemudian luxury ya, dari yang sudah ada sekarang kita tambah 11, tahun ini 3, tahun depan sisanya. Nah, kereta keempat ini kenapa kita ciptakan inovasi ini? Karena kita melihat bahwa kualitas hidup masyarakat itu semakin baik dengan tingkat pendapatan per kapita semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi semakin baik, sehingga kita ingin memberikan new experience ya, dengan kereta compartment yang kalau dilihat ini setara dengan first class daripada maskapai penerbangan ya. Di mana ini kita lihat sendiri, ini suatu compartment kira-kira 2x1 meter ya. Dan satu kereta ini ada 16 compartment. Kemudian kursinya itu juga kursi yang bisa nyaman, reclining, dan juga ada pijit-pijitnya ya. Jadi nanti bisa dirasakan oleh para pelanggan. Itu memberikan kenyamanan baru. Dan nanti ini full service ya, dengan pelayanan yang penuh, di mana setiap kali perjalanan kita akan memberikan suatu paket menyeluruh ya, amenitiesnya baik untuk bantal, kemudian apa namanya sarung untuk cuci tangan, kemudian juga sound systemnya kita juga buat entertainment outputnya dengan berkualitas, dengan headphone juga yang berkualitas, kemudian juga makanannya juga kita buat tidak kalah dengan suatu maskapai penerbangan layanannya, sehingga harapannya bisa memberikan layanan yang full service kepada para pelanggan PT Kereta Api Indonesia. Belum, jadi ini merupakan joyride ya, nanti kami akan dapat masukan daripada rekan-rekan media ya. Nanti setelah kami sempurnakan, mungkin pertengahan Oktober kita akan di aplikasi kita bisa dilihat kereta ini akan kita gandengkan dengan kereta Bima relasi dari stasiun Gambir di Jakarta menuju stasiun Surabaya. Kalau untuk harganya Pak? Harganya ya pasti di atasnya luxury ya.